Halo semua, jumpa lagi di Arisa Zia Channel. Kali ini aku akan mereview produk dari Indomie. Nah, ini produknya. Ini tuh Indomie mie goreng jumbo yang rasa ayam panggang. Nah, ini dia. Kita bisa lihat ya. Nah, ini tuh beratnya 127 gram. Ini kalian bisa beli di minimarket terdekat ya. Nah, ini ya yang udah kita masak. Ini dia hasilnya. Porsinya juga agak gede ya kayaknya. Nah, ini kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas. Ya, lumayan sih. Ini kayaknya kalau menurut aku minyak lebih apa sih, lebih lebar ya dari biasa kita makan. Ini juga terasa, terasa bumbunya, Kalau menurut aku, ini yang biasa kita makan itu kan beratnya sekitar 80 sampai 85 gram. Nah, kalau yang kita makan biasa kan kalau satu porsi mie goreng aja tuh biasanya tuh kurang ya gitu. Tapi kalau kita makan dua porsi mie goreng yang bisa kita makan, itu biasanya dia kebanyakan. Nah, jadi menurut aku ini tuh porsinya yang satu setengah ya, satu setengah porsi dari yang biasa kita makan gitu. Udah lumayan sih menurut aku ya, lumayan ini porsi pas ya. Ini, yang porsi jumbo ini, itu cuma ada dua, yang mie goreng biasa, terus juga ada yang masak ayam panggang. Jadi dia cuma dua, cuman karena aku belum pernah coba yang ini rasa ayam panggang, jadi aku pengen coba yang ini. Terus juga ini tuh katanya lengkap, lebih besar dan lebih nikmat. Terus juga lengkap dengan sayuran kering dan saus cabe. Nah, di sini tertulis ya. Jadi emang ada kerasa kayak sayuran kering ya, kayak misalnya tuh sini ada wortel. Nah, kelihatan nggak sih tuh ada wortel. Terus sayuran apa lagi ya? Pokoknya nih kayaknya sayurannya yang dikeringkan gitu kayaknya. Nah, nih. Nah, menurut aku lumayan sih ya ini. Karena ini tuh kayaknya inovasi terbaru ya. Karena kalau kita makan satu aja itu kayaknya kurang gitu. Pengen nambah lagi. Tapi ini tuh porsi yang satu setengahnya ya, yang 127 gram. Enak sih. Lumayan lah kayaknya. Oke, sekian dulu review dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe. Terima kasih.